Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yisri li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina lima ikhtulifa fihi minal haqq bi iznik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Amma ba'd. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kembali pengajian kita. Kita sampai kepada halaman 21. Betul lah, Dek? 21 eh. Baik. Masih lagi membicarakan tentang keuzuran-keuzuran untuk meninggalkan solat berjamaah. Keuzuran-keuzuran yang dibenarkan untuk seseorang meninggalkan solat berjamaah. Kita masuk kepada keuzuran yang seterusnya, iaitu keuzuran kerana sakit. Betul eh? Keuzuran kerana sakit. Baik. Sakit merupakan salah satu keuzuran yang diberikan untuk meninggalkan solat jamaah. Sakit yang dimaksudkan ialah sakit yang menimbulkan kesukaran kepada pesakit tersebut untuk hadir ke tempat solat jamaah, walaupun dia dapat datang dengan memaksa dirinya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wama ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan dia tidak menjadikan terhadap kamu sesuatu kesempitan dalam agama ini. Surah Al-Hajj ayat 78. Penyakit yang sedikit tidak dikira sebagai keuzuran. Lain halnya jika sakit yang dialami itu ialah sakit yang ringan dan tidak menimbulkan kesukaran untuk hadir solat jamaah, maka ia tidak dikira sebagai keuzuran. Contohnya seperti sakit gusi atau pening kepala yang sedikit atau demam yang ringan. Ukuran sakit yang dibenarkan meninggalkan solat jamaah ialah apabila kesukaran yang timbul akibat datang ke tempat jemaah sama seperti kesukaran yang dialami seperti berjalan di dalam hujan. Baik, penjelasan kita seterusnya itulah keuzuran kerana sakit. Seorang dibenarkan untuk meninggalkan solat berjemaah bergantung kepada pandangan ulama tentang hukum lah yang kita bincangkan hari itu. Kalau berdasarkan pandangan yang mengatakan hukum solat jemaah itu fardu kifayah, maknanya gugurlah tuntutan fardu kifayah itu kepadanya. Kalau kita fardu ain, maknanya dia tak berdosa lah kalau dia tak datang solat berjemaah. Kalau dia sakit, maka dia gugur tuntutan itu. Jadi sakit ini maknanya sakit yang menimbulkan masyakah, kesukaran yang sangatlah bersangatan pada uruf. Lain halnya kalau sakit yang sedikit, sakit yang ringan, demam, pening kepala sikit saja atau menggatal-gatal sikit je, maka yang tu tak masuk dalam keuzuran. Jadi sakit ini sekira-kiranya termasuk juga sakit ni, maknanya kalau kata nak fokus kepada solat itu mana mengganggu konsentrasi dia. Itu makna timbul kesukaran lah kan. Nak fokus pada solat tu, sakit itu sendiri mengganggu konsentrasi dia kepada solat kan. Tengah duduk solat, duduk bikin sakit je, kesukaran ya. Jadi kesukaran itu berdasarkan kepada uruf. Berdasarkan kepada uruf ni berdasarkan kepada perkiraan adat. Maknanya kalaulah penyakit itu rata-rata orang kata itu benda sakit sikit saja, sakit ringan saja, maka tak termasuklah dalam keuzuran tersebut. Jadi diberikan contoh di sini, kalau kita sakit gusi sikit, pening kepala sikit, demam yang ringan, maka yang tu tak termasuk dalam kategori sakit ya. Jadi kita sendiri ukurlah pada diri kita, tanya diri kita sendiri, sakit itu sungguhkah sakit kita itu, terukkah sakit kita itu, maka kita yang dapat menilainya. Baik, kemudian seterusnya, meninggalkan jamaah kerana merawat pesakit pula. Merawat pesakit yang tenat. Menurut qaul as-sah,
Selain keuzuran yang diberikan kepada pesakit, maka ia juga diberikan kepada orang yang terlibat menjaga pesakit. Seorang yang bertugas menjaga pesakit boleh meninggalkan solat jamaah walaupun ada orang lain yang boleh menggantinya. Tetapi dia merasa rungsing, dan gusar terhadap pesakit itu walaupun kesukaran ini tidak membabitkan batang tubuhnya yang sihat untuk hadir, namun kegundahan hati dan kerisauan yang dialami juga tidak kurang kesukarannya jika dibandingkan dengan kesukaran yang dialami oleh orang yang terpaksa hadir dalam suasana hujan, apatah lagi kerisauan itu boleh menggugat kekhusyukannya dalam solat. Jadi orang yang jaga orang sakit pun diberikan keuzuran juga. Jadi orang yang jaga orang sakit, apa keperluan dia untuk menjaga orang sakit tu? Kalaupun sekira-kiranya kalau dia tinggal menimbulkan kerisauan, dia gusar sakit takut jadi apa pula kepada orang sakit ni. Termasuklah dalam erti katanya jururawat ataupun waris-waris yang menjaga pesakit, anak yang menjaga bapaknya yang sakit, menjaga ibunya yang sakit. Maka oleh kerana menjaga orang yang sakit itu bimbang kalau nak tinggal, gusar takut-takut sakit jadi apa-apa, maka dia juga diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat jamaah menurut qaul asah. Ha, dia pasal dia buat qaul asah. Qaul asah ni tak apalah, kita peringkat awam kita ni tak tahu tak apa. Secara umum kita bagi tahu ini pendapat yang muktamad lah, senang cerita kan. Ha, itu secara umum lah. Secara khususnya qaul asah ni dia bukan datang daripada Imam Syafi'i sendiri. Qaul asah ni dia datang daripada ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila banyak sangat pandangan di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i yang dipanggil sebagai ashab, kemudian datang ulama yang menyaring pandangan-pandangan yang banyak itu lalu memilih manakah yang lebih kuat di kalangan pandangan-pandangan itu, di mana pandangan-pandangan yang banyak itu masing-masing kuat dalil dan hujah dia. Lalu dipilih dipilih pandangan yang paling kuat dari sudut kekuatan hujahnya, maka itulah dipanggil asah. Senang ceritanya, kita orang awam ni tak, kalau tak faham sangat bila sebut qaul asah tu memang muktamad lah, senang cerita lah kan. Ha, senang cerita. Baik. Ha, jadi yang kedua, tadi sakit, sakit yang menimbulkan masyakah. Yang kedua, merawat orang sakit pun diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat berjemaah. Kemudian seterusnya, saya nak cepat-cepat yang ni, tajuk ni pasal panjang sangat lama. Baik, meninggalkan solat jemaah kerana keselamatan diri, harta dan gangguan penuntut hutang. Apabila seseorang merasa terancam keselamatan dirinya atau harta bendanya, atau bimbang timbul masalah terserempak dengan pemiutang yang sedang mencarinya dan akan mengambil tindakan terhadapnya, walhal dia bukan sengaja hendak melarikan diri daripada membayar hutang, tetapi dia benar-benar berada dalam kesusahan, maka dia termasuk dalam golongan yang diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat jamaah. Ini berbeza keadaannya dengan penghutang yang mampu membayar hutang tetapi sengaja ingin membayarnya, maka dia tidak terlepas daripada tuntutan solat jamaah. Keadaan yang sama juga terpakai kepada orang yang bimbangkan keselamatan harta bendanya kerana tidak dapat ditinggalkan, atau orang yang sedang membakar roti, bakar roti dan tidak dapat menghentikannya, atau orang yang sedang memasak sesuatu di mana periuknya masih di atas api dan tidak ada orang lain yang boleh menggantikannya untuk menjaganya. Dalam hal yang sebegini, dia diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat jamaah. Jadi ada beberapa sebab di sini, iaitu yang pertamanya bimbang keselamatan diri. Keselamatan diri ni bukan sekadar bimbang terancam nyawa. Terancam nyawa tu lagilah, lagi kuat lah kan. Ni takut-takut kena tahan pemiutang, alung lah kata-kata kan. Takut kena tahan dengan alung pun, tapi dengan syarat dia ni orang yang hutang. Kita nak kata alung pun jenis hutang riba ni, maksudnya pemiutang yang mana dia berhutang dengan cara yang sah lah kan. Kemudian dia bukan nak lari daripada bayar hutang, tetapi ialah kesusahan, tak mampu. Orang yang bagi hutang tu pula tak ada tolak ansur pula, tak ada tolak ansur kan. Jadi duduk tunggu dengan geng nak sekat tengah jalan je, sama ada nak ambil tindakan sendiri ke ataupun nak dikurungnya, bimbang keselamatan diri dia. Oleh kerana bimbang keselamatan diri dia dengan sebab pemiutang yang cari dia, maka dia diberikan keuzuran untuk tinggal solat jemaah dengan syarat dia bukan sengaja nak lari bayar hutang, dia memang terdesak tak mampu nak bayar ya. Itu kalau lari daripada
daripada pemilik hutang yang mencari dia, mencari dia, kalaulah nak menyelamatkan diri dia daripada nyawa yang terancam, maka lebih-lebih lagi lah. Ya. Kalau dalam solat, saya dah sebut belum, kalau dalam solat, kita boleh tak, mungkin sebut, saya tak ingat nanti tempat ni kan, tempat mana. Kalau kita tengah solat, kita boleh berhenti tak? Ha. Kalau dah sebut, tak apalah, kita ulang balik. Kalau tengah solat, kita boleh berhenti tak? Saja-saja, tak ada sebab, tak ada sebab. Maka kalau tengok dalam mazhab Syafi'i, kena tengok solat tu hukum dia apa. Kalau solat yang wajib, tak boleh kita berhenti tanpa sebab, tanpa uzur. Tak ada keuzuran apa-apa, berhenti. Pasal apa? Berhenti. Pasal tak puas hati lah, kurang khusyuk. Contohnya lah, kan. Tak puas hati, kurang khusyuk, terus berhenti terus. Buat lain. Tak boleh. Kan? Wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu batalkan amalan-amalan kamu. Dalam Al-Quran menyebutkan, kalau amalan yang wajib kita dah masuk, kita tak boleh berhenti. Tak, kalau tidak ada keuzuran. Kalau amalan sunat dalam mazhab Syafi'i boleh berhenti. Solat sunat, kemudian dia berhenti tengah-tengah tu. Tak apa, dia tak berdosa. Puasa sunat, puasa sekali hari, lepas Zuhur, tak jadi, nak berhenti. Tak apa. Puasa wajib, puasa sekali hari, berhenti, tak jadi, dosa. Pasal apa? Bila dah masuk, tak boleh berhenti, kecuali kalau ada keuzuran yang membolehkan dia berhenti. Seperti, seperti keadaannya sakit, ataupun musafir sebagai contoh, di antara keuzuran-keuzuran yang dibenarkan, dia buka puasa. Kalau tak ada keuzuran tu, tak boleh. Jadi kalau orang qada puasa, biasanya berlaku kepada muslimah lah kan, bila bulan masuk bulan Ramadan, banyak hari kena cuti, selepas Ramadan ganti puasa. So bila ganti puasa, tiba-tiba satu hari berkumpul saudara mara, dia dah niat puasa dah, dah masuk dah berpuasa. Oleh kerana berkumpul saudara mara, maka dia pun batalkan puasa dia pasal nak ra'i saudara mara. Maka berdosa dia pasal puasa itu puasa wajib. Maka kena tengok dulu puasa yang kalau kita nak berhenti tu puasa apa. Puasa qada wajib, maka tak boleh berhenti kalau tak ada keuzuran. Baik. Tapi kalau kita ada, ini saya bagi contoh ni puasa dan solat. Kalau dalam konteks sembahyang berjemaah, solat berjemaah, yang kita ceritakan ini, kalau kita belum hadir solat berjemaah, kemudian ada ancaman terhadap keselamatan diri kita, boleh tak kita tak datang? Boleh. Dan contoh ancaman itu kalau diganggu oleh pemiutang sekalipun. Kalau keselamatan diri kita, kita dah masuk dalam solat dah, dah masuk dalam solat dah, tiba-tiba ada ancaman terhadap keselamatan diri kita, boleh tak kita ada berhenti? Ha. Baik. Dalam kitab fiqah, dalam setengah kitab fiqah, saya nukilkan dalam kitab Fathul Mu'in, dia kata begini. Wa man ra'a hayawanan muhtaraman yaqsiduhu zalimun aw yaghraq aw yaghraqu lazimahu takhlisuhu wa ta'khiru salatin aw ibtaluha in kana fiha aw malan jaza lahu zalika. Siapa yang lihat binatang yang dihormati, siapa yang lihat binatang yang dihormati, kemudian binatang itu yaqsiduhu zalimun, nak diambil, nak ditangkap oleh orang zalim. Zalim ni tak kiralah pencuri ke ataupun orang yang menyiksa binatang ke, kan? Nak dicuri, nak ditangkap ataupun menjadi sasaran kepada orang yang zalim, ataupun akan lemas, jatuh dalam air kemudian nak tenggelam, nak lemas, ha, kan? Maka wajiblah dia melepaskan binatang itu. Dia sebut sini binatang haiwan dan muhtaraman. Bila sebut haiwan, yang kita faham maksudnya binatang, maksudnya termasuklah manusia sekalipun, manusia. Kalau haiwan muhtaram, haiwan dihormati, manusia lagi lah dihormati, kan? Ataupun nak lemas, maka wajiblah dia melepaskannya atau menolongnya. Dan kalau dia tak solat lagi, wajiblah dia tunda solat dia. Maknanya lewatkan solat dia pasal nak lepaskan binatang yang dihormati itu daripada terancam nyawa ataupun menjadi sasaran orang yang zalim, pencuri dan sebagainya.
ataupun kalau dia tengah solat au ibtaluha in kana fiha, ataupun kalau dia tengah solat dah, maka dia kena batalkan solat dia kalaulah dia orang yang berupaya untuk menyelamatkan tu. Ha tu. Tengah solat batal masa nak selamatkan binatang. Dalam syarah, dalam kitab ya, syarah pada Fathul Mu'in, kitab I'anatul Talibin, dia syarah, dia sebut maksud. Dia bagi contoh anjing. Ha, anjing. Nak bagi contoh, nak bagi gambaran bahawasanya binatang yang dihormati itu sehingga kan sejijik-jijik pada pandangan kita, itulah anjing lah kan. Anjing, kalau anjing itu bukan jenis anjing gila lah, bukan jenis anjing gila. Anjing dia kata ada tiga jenis. Satu jenis anjing gila yang tak dimanfaatkan apa, jumpa orang sekejap serang, jumpa orang gigit ni kan. Satu lagi bukan anjing gila, tak ada kacau orang apa, tak ada kacau. Satu lagi anjing yang jenis dimanfaatkan. Maksud dimanfaatkan ni lah, anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk berkawal, menjaga keselamatan, jaga kampung, jaga kebun kan. Itu anjing yang dimanfaatkan oleh manusia. Maka dalam kitab yang Anatul Talibin dia sebut, anjing yang digunakan untuk manfaat orang ni, untuk berburu, untuk berkawal ini, itu termasuk haiwanun muhtaram, termasuk haiwan yang dihormati. Ha. Maknanya kalau kata seseorang tiba-tiba tengok anjing itu, anjing yang bukan anjing gila tu lah kan, nak di menjadi sasaran orang yang zalim, nak dibunuh ataupun nak, atau sedang kelemasan, jatuh dalam perigi sebagai contoh kelemasan, maka dia kata lazimahu takhlisuhu, maka wajiblah dia menyelamatkannya. Itu kalau dalam Fathul Mu'in dia tak sebut anjing lah, syarah dia disebut, saya kan kalau anjing sekalipun, bayang kalau manusia macam mana. Ha, bayangkan kalau kita manusia. Jadi kalau manusia sudah tentulah nyawanya lebih dihormati. Tapi dia kata awmalan, ha, jazalahu zalika. Tetapi kalau yang nak kita selamatkan itu ialah harta. Harta, harta dia tak diwajib kita selamatkan. Tetapi jaza, jaza ni maknanya apa? Maknanya harus, boleh. Jadi kalau kita, harta kita nak dicuri orang, kita nak pergi sembahyang Jumaat ni, tapi yang duk nampak ada kelibat manusia yang kita rasa sangsi, duk legal-legal sekeliling rumah kita, sebagai contoh, bimbang-bimbang sekejap berlaku pecah rumah semua, kita pun tangguh lah tak pergi solat Jumaat, ataupun tangguh dulu tak sembahyang, nak tengok dulu kelibat orang tu dah pergi atau tak pergi lagi kan. Itu bimbang kepada harta. Maka kalau bimbang kepada harta, hukum dia harus. Apa nak kita nak beritahu sini, mana nilai nyawa itu lebih penting daripada nilai harta, sekalipun binatang. Maka hukumnya harus. Jadi kalau kita tengah duduk sembahyang, tiba-tiba harta kita, beg, kalau orang muslimat kan, orang ambil beg tangan kita kepada tu sembahyang, boleh tak nak berhenti? Boleh, hukumnya harus. Tapi taklah sampai jadi wajib. Maknanya kalau dia tak berhenti, tak berdosa pun harta. Ha, kan, berbeza dengan nyawa. Kalau apatah lagi kalau nyawa kita, maka kita wajib, terlebih wajiblah kita menyelamatkan nyawa kita kalau nyawa kita terancam. Jadi itu, boleh meninggalkan solat jemaah, boleh melewatkan solat, boleh berhenti daripada solat tengah solat, kalau membabitkan nyawa yang dihormati. Kalau membabitkan harta, hukumnya harus. Begitu je ada kata di sini, kalau orang yang sedang bakar roti sekalipun tak ada orang lain nak jaga lah, sebab roti hangit, sebagai contoh kan. Ataupun jenis yang sedang memasak, masakan yang tak boleh nak digantikan orang lain, ataupun tak ada orang nak jaga. Kita nak buat contoh apa, kadang kita musim Asyura, orang kacau buat surau, orang kata kan, ataupun kacau dodol, benda tu tak boleh nak tinggalkan, tinggal lah sebab habis lah kan. Tak sampai masa lagi, tiba-tiba tak habis lagi, tiba dah masuk waktu dah. Nak kena gilir lah. Kau pergilah dulu jemaah, ni tak ada orang nak jaga ni. Itu termasuk juga dalam keuzuran. Maka dalam hal yang sebegini, dia diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat berjemaah. Seterusnya,
meninggalkan solat jemaah kerana menanti untuk mendapat balik apa yang terlepas. Dalam konteks semasa perhambaan masih berlaku, seseorang yang hambanya melarikan diri diberikan keuzuran meninggalkan solat berjemaah jika pada waktu itu dia menaruh harapan untuk dapat bertemu kembali hambanya yang sedang dicarinya. Sama juga keadaannya orang yang isterinya nusyuz, yang ini melarikan diri daripadanya, lalu dia menaruh harapan dapat mengembalikan isterinya ke pangkuannya sedangkan waktu itu adalah waktu solat berjemaah. Maka dia diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat jemaah tersebut. Dan dalam konteks zaman dulu ada hamba. Hamba ni harta. Hamba ni dia kira harta. Ha. Oleh kerana hamba ni dia harta, maka sebab itu dia boleh dijual beli kan. Dia boleh dijual beli hamba ni. Tapi zaman sekarang tak ada hamba dah lah. Kalau lah seorang itu dia ada hamba, kemudian hamba dia lari, melarikan diri, maka dia cari balik. Ha? Bawa orang pergi cari hamba yang melarikan diri itu. Kemudian tengah-tengah mencari itu, tiba-tiba azan berkumandang. Ha? Lalu dia mengharapkan, ish, dah nampak tu duduk ujung jalan sana tu. Kita pergi terlepas lah sikit kan. Oleh kerana dia mengharapkan untuk dapat balik hamba yang dia cari itu, lalu dia boleh meninggalkan solat berjemaah sebab dia ada harapan untuk mendapatkan balik. Contohnya, dah dapat maklumat sekarang ni hamba yang lari ni duduk di dalam rumah sekian-sekian, lewat lagi dia nak baik. Contohlah kan, zaman dulu mana ada baik kan, zaman sekarang tak ada lah hamba tak ada lah. Maka kalau zaman sekarang, contohnya dia kata, dia bagi contoh isteri yang nusyuz, isteri yang melarikan, lari daripada suami. Oh, lari daripada suami kan, bukan suami cerai dia pun. Jadi suami ni pergi cari isteri dia. So pergi cari isteri dia nak bawa balik ke pangkuan dia itu. Dalam tengah duk cari itu, dah timbul harapan dah nak dapat. Dia duk sembunyi rumah sekian-sekian ni. Kan sembunyi rumah sekian-sekian, tiba-tiba dengar azan. Kalau dia pergi sembahyang sekejap, takut-takut sekejap orang pelari petang lain pula dah. Orang buat lari petang lain pula. Maka adanya harapan untuk mendapat balik apa yang terlepas daripadanya itu menyebabkan dia diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat berjemaah. Ha, itu. Habis itu, kemudian meninggalkan solat jemaah kerana bau busuk pada dirinya. Apabila masuk waktu solat jemaah atau solat jemaah hendak didirikan, seseorang berada dalam keadaan busuk atau bau yang tidak menyenangkan, maka gugurlah tuntutan solat berjemaah terhadapnya. Maksud bau yang busuk itu ialah sekira-kira bau itu tidak dapat dihilangkan dengan membasuhnya, tetapi terpaksa mengambil masa sehingga menyebabkan luputnya masa solat berjemaah. Contohnya seperti seorang yang makan makanan yang berbau seperti bawang putih dan sebagainya. Lain halnya jika makanan itu dapat dihilangkan baunya atau dimakan dengan cara dimasak sehingga tiada lagi baunya, maka tiadalah keuzuran untuknya meninggalkan solat jemaah. Jadi kalau kita ni ada bau badan sebagai contoh, lalu tiba masuk waktu solat, bau badan kita tu tak hilang lagi. Sama ada disebabkan oleh makanan ke ataupun disebabkan oleh kotoran-kotoran lain pada ada pada badan kita ke, maka kita diberikan keuzuran untuk tinggal ke berjemaah kerana dia akan menyusahkan orang lain. Ha. Dalam kitab dulu dia tak sebut lah berokok sebab mungkin contoh sekarang ni kalau orang merokok apa contohnya, kalau dengan sebab dah tak boleh nak tinggal lalu bau, maka dia kena cari sesuatu supaya menghilangkan bau. Tak kira lah dia kumul lah, Listerine ke apa ke kan, apa-apa yang dapat menghilangkan bau. Kalau tak boleh juga, tak dapat dengan segera, maka dia termasuk dalam golongan yang diberikan keuzuran untuk meninggalkan solat berjemaah. Ya? Baik, dia bagi contoh ni macam makan bawang putih, bawang yang mentah lah kan. Lain halnya kalau yang dimasak dah hilang bau dah kan. Makan bawang yang dimasak hilang bau, yang mentah ni sebab kita tak makan bawang mentah kan. Orang Arab dia makan bawang mentah ni, yang mentah kan. Cumanya sekarang ni lah, sejak masuknya tukang masak dari luar ni, kita dah mula dah sikit-sikit kena ayam tenderi, dia berhiri bawang kan. Jadi baru kita belajar makan bawang mentah kan. Jadi makanan yang mentah daripada bahan-bahan makanan sama ada bawang ke atau apa sajalah yang menimbulkan bau itu, petai dan sebagainya, maka kalau kita dapat menghilangkan dengan segera tak apalah. Kalau tak dapat menghilangkan dengan segera, tak ada ramuan-ramuan atau bahan-bahan yang dapat menghilangkannya seperti bahan untuk dikumur macam Listerine itu, maka seorang itu dibenarkan untuk meninggalkan solat secara berjemaah. Bahkan dia bukan setakat dibenarkan, digalakkan pasal dia mengganggu keselesaan orang lain. Ya? Oleh kerana itu, pastikan bila kita nak datang solat jemaah itu,
tidak ada bau-bau yang menyakiti orang lain lah. Ha. Kalau kita orang lelaki ni, tenang tambah lagi, bawa minyak atar lagi kan. Bawa minyak atar. Orang puan tak payah lah. Orang puan sebab dia minyak atar ni untuk di rumah dia je boleh lah. Untuk suami dia, bila keluar dia tak boleh orang puan. Ya? Baik, habis itu perbincangan tentang keuzuran-keuzuran. Ha, habislah masalah. Ni baru kita nak masuk masalah-masalah yang teknikal ataupun masalah-masalah yang membabitkan disiplin hukum dalam solat berjemaah. Ha, ni kita masuk kepada inti yang sebenar-benarnya tajuk ni. Ha, ni syarat-syarat sah solat jemaah. Ha, syarat-syarat sah solat jemaah. Untuk sahnya solat jemaah, maka terdapat beberapa syarat yang mesti dilakukan oleh makmum. Apabila syarat ini tidak dilakukan tetapi makmum sengaja mengikut imam dalam solatnya, maka batallah solatnya. Ha, ini kita mula-mula masuk kepada hukum solat itu sendiri, penjelasan tentang solat. Manakala imam tidak terikat dengan syarat-syarat ini bagi mengesahkan solatnya, tetapi untuk mendapatkan fadilat berjemaah, maka syarat-syarat ini juga perlu dipenuhi oleh imam. Secara umumnya, syarat-syarat berjemaah adalah seperti berikut. Ha, ni. Ada berapa syarat berjemaah? Ada 7 syarat untuk sahnya jemaah solat jemaah tu. Syarat ni tak kena pada imam, tetapi kalau imam tak buat syarat ni, dia dapat semayang sorang-sorang je lah kan? Solat dia sah tapi semayang sorang-sorang je. Tapi kalau makmum, kena ikut syarat ni. Saya baca secara ringkas sebelum hurai. Syarat pertama, berniat mengikut imam semasa takbiratul ihram. Itu pertama. Yang kedua, makmum tak boleh terkehadapan daripada imam. Ha, kau siapa boleh hafal terus kan? Makmum tak boleh terkehadapan daripada imam. Yang ketiga, makmum mesti tahu pergerakan imam. Ha, huraian dia nantilah macam mana cara tahu tu. Yang keempat, imam dan makmum mestilah berkumpul pada satu tempat. Ha, seorang di Selangor, seorang di Kedah. Ha, imam di Selangor, makmum di Kedah. Tak boleh lah. Boleh tak ikut? Boleh dia. Dia tahu sebab dia pakai TV kan. Dia pakai TV, dia tahulah pergerakan tu kan. Tetapi tak berkumpul satu tempat yang tu kan. Baik. Kemudian makmum yang kelima, makmum mesti mengikut imam melakukan perkara-perkara sunat yang kelihatan ketara dalam solat yang dilakukan oleh imam. Apa juga perkara sunat yang nampak, kalau tinggal nampak beza jelas, seorang buat seorang tak buat, maka makmum mesti ikut walaupun sunat. Ha, walaupun sunat. Ha, nanti panjanglah huraiannya. Yang keenam, makmum tidak boleh ketinggalan oleh imam sebanyak 2 rukun perbuatan jika tidak ada keuzuran. Ha, ini syarat yang keenam. Makmum jangan tak ada uzur apa, tiba-tiba bagi lambat daripada imam. Imam rukuk dia tak mau rukuk lagi. Imam dah tidal, dia tak mau nak rukuk lagi. Duduk diri, dia baca surah pula panjang-panjang. Tak ada keuzuran apa lah. Surah tu sunat kan. Ha, dia buat begitu, tertinggal 2 rukun ya, batal solat dia kan. Ha, nanti kita huraikanlah bila sampai masa dia. Yang ketujuh, makmum tidak boleh ketinggalan daripada imam lebih daripada 3 rukun yang panjang walaupun berserta keuzuran. Ha, kalau tadi, kalau 2 rukun tu, kalau dia tidak ada keuzuran, tapi kalau dia ada keuzuran, dia ada keuzuran, dia tak boleh ketinggalan lebih daripada 3 rukun. Dan rukun tu pula rukun yang panjang. Kalau tak ada keuzuran, tak kira rukun panjang ke rukun pendek. Apa dia rukun panjang rukun pendek ni? Rukun panjang tu dia panggil juga rukun yang maksudah, yang di menjadi maksud tujuan kita. Rukun pendek ni itulah yang iktidal dan duduk antara 2 sujud. Ha, duduk antara 2 sujud dengan iktidal tu rukun pendek. Ha, sujud walaupun sujud kita kadang-kadang sekejap daripada duduk antara 2 sujud, tetapi dia kira masuk rukun panjang. Maksud dia apa? Mungkin ada orang dia sujud sekadar baca sekali tasbih saja. Sujud-sujud subhanallah aja. Lepas tu terus bangun. Bangun duduk antara 2 sujud pula, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, panjang pula lebih daripada sujud. Walaupun duduk antara 2 sujudnya tadi dia buat nampak panjang daripada sujud, tetapi tidaklah mengeluarkan keadaan sujud itu tetaplah rukun yang panjang. Apa maksudnya? Maksudnya kalau dalam sujud itu, kalau dia nak panjang sebanyak mana pun, selama mana pun, takkan batal kan, takkan batal solat dia. Tetapi kalau duduk antara 2 sujud tu dia panjang lama sangat, pada uruf dia akan jadi batal. Iktidal
panjang lama sangat pada huruf, maka akan jadi batal. Rukuk dia panjang lama pun tak batal, sujud dia panjang lama pun tak batal, walaupun dia boleh nak pendek ataupun nak panjangkan. Sebab itu dipanggil sebagai rukun panjang. Okey, itulah 7 syarat yang mengesahkan solat berjemaah. Maka kita masuk kepada huraian dia sekarang. Huraiannya, syarat yang pertama, mungkin malam ni syarat pertama ikut kan. Syarat pertama untuk sahnya solat berjemaah itu, makmum mestilah berniat mengikut imam semasa takbiratul ihram. Okey, saya baca. Jika makmum tidak berniat mengikut imam semasa dalam takbiratul ihram, maka luputlah fadilat solat jemaahnya. Jika makmum terus mengikut perbuatan imam tanpa berniat mengikut imam, maka solatnya batal apabila dia menanti tanpa sebab pada sesuatu tempat dengan penantian yang lama. Contohnya, setelah dia selesai membaca Fatihah dan surah, dia masih tidak rukuk kerana menanti imam rukuk, walhal dia tidak berniat mengikut imam. Oleh itu, jika penantian itu lama pada uruf, maka batallah solatnya. Jika dia berniat mengikut imam selepas takbiratul ihram, maka pengikutannya sah, tetapi dia tidak mendapat fadilat solat jemaah. Oleh itu, jika dia menanti sambil berdiri selepas membaca Fatihah dan surah untuk menunggu rukuk bersama imam, maka solatnya tidak batal kecuali dalam solat Jumaat. Jika makmum tidak berniat mengikut imam semasa takbiratul ihram, maka batallah solat jemaahnya. Banyak masalah ni. Saya baca dulu pasal takut tak. Kalau saya hurai dulu, takut lagi baca tak habis kan. Saya baca habis sekejap. Okey. Yang pertama, dia kata, kalau makmum tidak berniat mengikut imam semasa dalam takbiratul ihram, dia tak berniat ikut imam dalam takbiratul ihram, tetapi dia niat di luar daripada takbiratul ihram. Masa Allahu Akbar saja aku sembahyang dalam hati dia lah, saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kan Allah Ta'ala kan, tak ada pun terlintas hati dia mengikut imam. Kemudian bila habis waladhalin amin, habis Fatihah, barulah dia niat mengikut imam. Pada waktu itu dia niat aku makmum lah, dia nak latih aku makmum ataupun aku mengikut imam. Berarti niatnya itu di luar daripada takbiratul ihram. So bila niatnya di luar daripada takbiratul ihram, maka luputlah fadilat berjemaahnya dan solat jemaahnya itu sah. Dia ikut tak ada terganggu apalah, walaupun dia berhenti tak ada baca apa-apa, imam tak rukuk lagi, dia terpaksa tunggu, tak ada masalah apa sebab dia dah niat ikut imam. Tetapi oleh kerana niat ikut imam itu di luar takbiratul ihram, maka dia tak dapat fadilat berjemaah. Itu penting syarat untuk nak dapat fadilat berjemaah ni, kena niat makmum dalam takbiratul ihram. Memanglah kita mengaji yang wajib dalam niat itu qasad, ta'arud, ta'yin. Nak tu kita mengaji, kita tahu qasad iaitulah nak sembahyang. Nak sembahyang apa tu panggil qasad. Sembahyang apa fardu ke sunat, itu kita panggil ta'arud. Apa nama sembahyang tu? Maghrib, Isyak, Ta'yin. Jadi yang wajib dihadirkan dalam niat kita hanya 3 benda ni saja. Kan? Waktu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar tu, daripada Allah sampai bar itu ada dalam hati kita nak sembahyang fardu maghrib. Sembahyang fardu maghrib. Ada terlintas sembahyang fardu maghrib. Kan? Ada terlintas 3 benda tu, maka sahlah niat kita tu. Tapi tak terlintas pula, tak sempat nak menghadirkan 3 rakaat, tak sempat nak menghadirkan dalam hati tunai, ada setengahnya menghadap kiblat dihadirkan juga, tak sempat. Yang itu sunat. Hak yang wajib dihadirkan iaitulah 3 benda ni lah. Sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak, sembahyang fardu zuhur. Ini 3 benda ni. Bila kita takbiratul ihram, mesti kena ada dalam hati kita 3 benda ni. Kalau tak sempat hadir tunai, tak sempat hadir beberapa rakaat, tak apa. Kan? Yang wajib 3 benda ni. Tetapi kalau kita solat berjemaah, kena tambah satu lagi yang wajib. Wajib ni maksudnya wajib sekira-kira untuk kita mendapat fadilat berjemaah kita, iaitulah makmuman, menghadirkan dalam hati kita dalam takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Semasa kita menyebut Allahu Akbar itu, hati kita ada terlintas yang kita sembahyang fardu maghrib makmum.
maka tertunailah tuntutan niat qasad taarud ta'yin dan tuntutan untuk mendapat fadilat berjemaah itu. Ya, ha. Pastikan hadir niat makmum itu dalam takbiratul ihram. Niat, kalau saya baca dalam kitab matumain, dia kata gini, minha niyatu iqtida'in aw jama'atin aw ihtimamin bil imamil hadir aw salati ma'ahu aw kaunihi ma'muman. Cara niat makmum tu banyak, cara niat makmum tu sama ada terlintas dalam diri, dalam hati kita waktu kita takbiratul ihram tu, aku sembahyang fardu maghrib makmum, ha kan, makmum terlintas, makmum tu makmum lah kan, ataupun aku sembahyang fardu maghrib ikut imam, sama dia maksud dia. Aku sembahyang fardu maghrib berjemaah, terlintas hati dia berjemaah. Itu kesemuanya niat-niat yang mengikut imam yang diterima. Okey, berjemaah ataupun dia special sikit, khusus sikit. Allahu akbar, aku sembahyang fardu maghrib ikut imam ni. Almost sampai begitu sekali kan. Dalam hati dia, aku ikut imam ni. Kalau imam lain tak maulah kan. Ikut imam ni. Dia kata awi timamin bil imamil hadir, mengikut imam yang ada sekarang ni. Ha. Oh, sampai begitu sekali berkiranya niat dia. Pun sah niat. Mana diterima lah sebagai niat berjemaah begitu. Ataupun aku sembahyang fardu maghrib berjemaah, aku sembahyang fardu maghrib mengikut imam, aku sembahyang fardu maghrib makmum, aku sembahyang fardu maghrib ikut imam ni. Ha. Kalau imam tu nama Abang Ali sebagai contoh, aku sembahyang fardu maghrib ikut Abang Ali. Contoh dalam hati dia kan. Asah lah tu niat, ha, kan. Tapi jangan pula kata aku sembahyang fardu maghrib ikut Abang Ali, rupanya itu Abang Kasim. Ha, itu tak sah. Pasal dia gatai pi tentu gitu kan. Ha, kan. Ha. Baik. Itu cara niat mengikut imam. Satu, pastikan kita hadirkan dalam takbiratul ihram. Baik, kalau seorang itu tidak hadir dalam takbiratul ihram, kemudian dia hadirkan niat mengikut imam itu di luar daripada takbiratul ihram, maka solat jemaah dia sah, tetapi dia luput fadilat berjemaah. Ha. Walaupun begitu dia luput, tetapi dia lebih sikitlah berbanding orang sembahyang seorang diri. Lebih sikit je lah. Sebab dia dapat dikatakan keberkatan berjemaah itu. Keberkatan berjemaah itu. Fadilat berjemaah luput. Tapi kalau dia tidak berniat mengikut imam, dia tidak berniat mengikut imam, sama ada dalam takbiratul ihram ataupun di luarnya, tak ikut imam tu, tetapi perbuatannya ikut imam, hati tak nak ikut imam, perbuatan nak ikut kan. Ha. Orang yang sebegini solatnya terdedah kepada batal. Kita tak kata batal lagi, terdedah kepada batal. Bila akan jadi batal? Iaitulah apabila sampai kepada satu tempat tak semena-mena dia tunggu saja. Dia tunggu saja tanpa buat tak ada apa-apa kan, tunggu saja. Dia dah habis dah. Bacaan surah dia pun dah habis kan. Tak ada apa yang sepatutnya dia tunggu, ataupun kalau kata dia dah habis Fatihah kan. Kemudian tunggu saja tak ada buat apa. Pasal apa dia tunggu saja? Pasal imam tak rukuk lagi kan. Dia tunggu nak rukuk dengan imam, walhal dia tak niat mengikut imam. Jadi tunggu saja tak ada buat apa, tunggu saja. Maka kalau lama penantiannya itu, batallah solatnya. Kalau lama penantiannya itu, lama pada uruf. Jadi ulama sebut pada uruf. Uruf ni maknanya kita penilaian, kebanyakan orang kata lamalah tunggu tu. Jadi setengah ulama menyebutkan kalau kita tunggu tu sampai kita boleh baca Fatihah sekali lagi, ha, tu kira lama lah tu kan. Sampai boleh baca Fatihah sekali lagi, tu kira lama lah tu kan. Ha, jadi berhati-hati sesiapa yang mengikut imam, dia tak berniat mengikut. Kalau nak ikut juga, pastikan walaupun tak berniat dalam takbiratul ihram, niat waktu tu aku ikut imam lah sekarang. Ha, senang aku ikut imam, maka nak mengelakkan solat dia daripada batal ya. Jadi kalau penantiannya lama. Kemudian seterusnya, kalau dia berniat mengikut imam di luar daripada takbiratul ihram, tidaklah batal solatnya, kecuali kalau solat itu solat Jumaat. Kalau solat Jumaat, maka dia wajib niat mengikut imam tu dalam takbiratul ihram juga. Tak boleh di luar. Sebab apa? Sebab solat Jumaat ni memang tak sah kalau tak berjemaah. Solat Jumaat ni tak sah kalau tak berjemaah. Bukan hak ni sekat kepada makmum saja, imam pun wajib juga hak ni. Ha, solat Jumaat imam pun wajib. Kalau solat jemaah lain tak apa, imam tak niat jadi imam tak apa
Tapi dia tak dapat pahala jemaah lah. Solat dia sah. Kalau solat Jumaat, dia tak niat berjemaah, imam pun tak sah solat dia. Pasal? Pasal solat Jumaat memang tak sah kalau sembahyang seorang diri. Kan? Dia hanya sah secara berjemaah. Ha. Jadi, ingat, syarat sah yang pertama bagi solat berjemaah itu ialah niat iqtidak ataupun niat mengikut imam. Habis. Yang kedua, makmum tidak berada di hadapan imam. Makmum jangan terkehadapan daripada imam. Terkehadapan ni maksudnya terkehadapan macam mana? Maksudnya makmum tidak boleh terkehadapan daripada imam dengan tumitnya. Dengan tumitnya. Jika jari kakinya terkehadapan daripada jari kaki imam, tetapi tumitnya di belakang tumit imam, maka ikutan itu masih sah. Ini bagi kes kalau imam dan makmum yang seorang. Ha? Seorang makmum ikut imam. Jadi dia berdiri di sebelah kanan imam. So bila dia berdiri di sebelah kanan imam, maka dia mesti ta'akhur qalilan. Dia mesti terkebelakang sedikit daripada imam. Jangan terkehadapan. Kalau sama, masih sah lagi tapi makruh. Kalau sama. Jadi kalau kita makmum seorang sebelah imam, maka pastikan tumitnya belakang daripada tumit imam. Kan? Kalau tumitnya sama dengan tumit imam, okay, sah tapi hukumnya makruh. Dan mungkin terdedah kepada batal juga. Sebab apa? Sebab masa berdiri itu tumit sama. Sebab masa rukuk ni tak tahu gerak pergi depan pula. Kan? Oleh kerana itu kena ambil langkah yang ihtiyat, yang cermat, terkebelakang sedikit. Maksud terkebelakang sedikit, maka kalau setengah ulama menyebutkan sekira-kira jari kaki makmum setentang dengan tumit imam. Satu. Ataupun ke belakang sikit. Tak ada. Tak ada masalah. Tak hilang fadilat. Asalkan jangan lebih daripada 3 hasta. Asalkan jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, bukan kata makmum seorang. Makmum seorang. Kalau makmum ramai pun, kalau lebih daripada 3 hasta, hukumnya makruh. Kadang-kadang kita setengah tempat kita pergi, kadang-kadang di masjid pun kadang-kadang berlaku, kadang-kadang kita tengok tempat imam tu depan tempat imam, kan, depan jauh daripada makmum, kan. Kalau kita ukur, kita lebih daripada 3 hasta. Hasta ni ya, daripada siku hujung jari ni, kita ukur lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih daripada 3 hasta, maka hukumnya makruh, mufawitah li fadilatil jamaah, meluputkan fadilat jamaah. Ha. Jadi pastikan lah, kalau kita sembahyang, kalau imam, saya pun kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak sedar orang tolak di imam, tak tengok dah, terus naik je, naik tak perasan. Rupanya tempat tu sejadah dia depan, sejadah imam tu depan sangat. Kan? Bila lebih daripada 3 hasta je, makruh. So bila makruh, luput fadilat berjemaah. Ha, maka bila luput fadilat berjemaah ni, timbul persoalan. Luputnya di mana fadilat? Adakah satu solat tu semua tak dapat fadilat jemaah? Ataupun macam mana? Ha, ni yang kadang-kadang timbul salah faham. Ada orang dia faham luput fadilat berjemaah itu, ada orang dia faham ini, dia kata habis daripada takbir ihram tadi sampai bagi salam tak dapat fadilat jemaah apa. Semayang macam dapat seorang diri saja. Itu salah faham. Itu salah faham. Maksud luput fadilat jemaah itu luput pada perbuatan itu saja. Sebab itu dalam dalam kitab fiqh dia sebut ini. Wala tadurru musawatuhu, tidak mengapa. Maksud tidak mengapa ni sah lah, masih sah. Bukan tidak mengapa tu benda digalakkan, tak digalakkan. Musawatuhu maksudnya sama imam dengan makmum, sama satu baris dia. Kan? Maksud tidak memudaratkan tu masih sah lagi. Ha. Lakinnaha makruhatun, tapi dia sebut tetapi makruh dalam kitab I'anatut Talibin ai karahatan mufawifatan mufawwitatan li fadilatil jamaah fima sawahu fihi faqat. وكذلك يقال في كل من حيث الجماعه. Maksud makruh itu dia kata makruh yang meluputkan fadilat jemaah pada tempat perbuatan dia menyamai imamnya itu sahaja. Ha, itu maksudnya. Dan begitulah kalau kita jumpa dalam perbincangan tentang solat jemaah, tiba-tiba dia kata makruh hilang fadilat jemaah, kita kena fokus kepada kes itu sahaja. Kes itu saja. Banyaklah benda yang liput fadilat jemaah. Apa liput fadilat jemaah?
berlakunya kerenggangan saf sebagai contoh. Kita panggil apa? Putus saf lah. Putus saf. Putus saf ni apa dia maksudnya? Maksudnya kalau kata dalam saf tu tiba-tiba ada ke kita panggil kelompongan, kelompong kapal. Furjah maknanya ada ruang yang sekiranya kalau ada seorang masuk boleh. Itu kira dah putus lah tu. Kalau kata renggang sikit-sikit tapi kalau orang nak masuk tak boleh tapi renggang kan. Renggang itu tak panggil putus lagi lah tetapi tak baik lah kan, tak baik. Maknanya kuranglah dia punya fadilat dia tu. Tapi tidaklah sampai kita putus yang menyebabkan memutuskan terus fadilat berjemaah tu. Fadilat dia berkurangan. Kemudian apa lagi? Jarak di antara imam dan makmum lebih daripada 3 hasta. Sama juga jarak di antara makmum dengan makmum. Sebab tu orang buat line dia, orang buat kapet ni, orang dah kira dah sebab tu dia. Cuba tengok antara line ni. Lebih daripada 3 hasta tak? Daripada tumit ke tumit lah. Maksudnya daripada tumit makmum yang di belakang dengan tumit orang ke depan, lebih tak 3 hasta. Kalau lebih 3 hasta, tuan-tuan kena order kapet lain. Kena buat line-line. Tapi insyaAllah kapet-kapet orang buat tu orang dah kira dah lah kan. Kalau lebih daripada 3 hasta maknanya makruh yang meluputkan fadilat berjemaah. Luput di mana? Luput di tempat itu saja yang kita panggil luput fadilat saf. Setengah orang panggil itu luput fadilat saf. Jadi jangan kita faham walaupun dalam setengah kadang-kadang dalam setengah kitab jawi dia sebut begitu dia tak urai. Dia kata kalau tak silap dalam kitab Matan Al-Badri kata luputlah fadilat berjemaah apabila tak sama saf. Apabila lebih daripada 3 hasta. Dia tak urai. Dalam kitab Arab yang lain ada dihuraikan. Contohnya dalam I'anatul Talibin dihuraikan. Maksud luput tu ialah luput pada tempat itu saja. Bukan luput satu sembahyang tu. Oh, kalau begitu maknanya untung orang sembahyang seorang-seorang lah. Kan? Dah. Yalah sama dia sembahyang seorang-seorang. Lepas tu tak kena penat-penat jalan main. Dia dapat sama dengan orang yang sembahyang di surau sembahyang di masjid ni. Pasal apa? Pasal orang sembahyang masjid ni lebih daripada 3 hasta. Luput pada tidak berjemaah. Kita kena faham tu. Maksudnya luput pada saf itu. Bukan luput semua sembahyang tu. Ya? Baik. Kemudian kita kata tidak terdekat hadapan daripada imam ni panjang bahasan dia. Siapa habis? Mungkin dalam ramai ni banyak yang dah pergi Mekah kan, dah pergi Mekah, buat umrah ke atau buat haji kan. Kalau kita pergi buat umrah ke buat haji ke dalam Masjidil Haram tu, hampir seluruh solat waktu itu selepas saja kita solat waktu mesti ada solat jenazah, betul tak? Kan? Kalau kata tak ada tu jarang-jarang sangat lah. Biasanya selepas solat fardu ya adalah solat jenazah. Habis itu kita pun sudah sembahyang fardu dalam Masjidil Haram tu, lalu dimaklumkan solat jenazah. Kita pun imam takbir solat jenazah, kita pun bangun. Waktu tu kita berada dekat dengan Kaabah ataupun dalam kawasan tawaf itu, kita pun ikutlah imam sembahyang jenazah. Tak mana tu imam duduk. Kita pernah tanya ada tu imam sembahyang jenazah tu duduk tahu mana. Kalau dulu-dulu kita boleh nampak tu dia usung jenazah tu sampai ke kawasan depan dekat Kaabah tu. Sekarang tak ada. Saya pun tengok mana dia tak nampak pun orang tengok. Dulu ada orang tengok jenazah kan. Sekarang tak nampak dah orang tengok jenazah. Rupanya dia di belakang tu ada satu tempat khas di belakang, bukan kawasan tawaf tu. Di belakang di masjid tu ada satu tempat khas dia letak jenazah di situ. Jadi imam sudah sembahyang, imam pun terus pergi ke belakang tu untuk solat jenazah. Kita tak pergi belakang tu, kita terus duduk tempat kita juga. Lalu kita pun dengan imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Kita tak tahu pun imam duduk tahu mana. Rupanya imam duduk belakang kita lah. Satu tempat khas untuk jenazah saja. Saya tak lupa dah apa nama pintu tu kan. Dalam masjid lah tapi bukan kawasan tawaf tu. Oh, rupanya imam duduk di belakang kita, bukan duduk di depan kita. Jadi tak apalah. Itu jadi muka benar tu. Kalau ialah dalam mazhab Syafi'i kita, tak kira lah sembahyang apa pun, asalkan imam, dia mesti kena depan, dia tak belakang kan. Jadi yang tu, kalau orang tanya lah, walaupun selama ni kita ada sembahyang, kita tak tahu pun imam. Hari ni kita tahu kan. Kalau tahu, tak tahu senang ceritanya. Yang tu, dalam mazhab Maliki, sah mengikut imam, walaupun makmum terkebelakang asalkan dia dapat tahu pergerakan. Itulah mazhab Maliki ada itu. Kan? Dia kata yajuz taqaddumul makmum 'alal imam walau bi ghairi uzrin dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki seseorang makmum itu dia terdekat hadapan daripada imam walaupun tak ada uzur saja. Tak ada uzur apa-apa.
dalam mazhab Maliki boleh lagi, sah lagi. Tapi dia kena tahu pergerakan imam lah, kan? Ha. Tapi kalau dalam mazhab Hanbali, boleh kalau ada uzur. Jadi kita ihtimal mungkin Saudi dia buat begitu, dia ubah posisi, letakkan jenazah belakang tu, mungkin berdasarkan taklid kepada mazhab Maliki tu. Jadi senang cerita, kalau kita pergi Mekah lepas ni, kita tahu dah, kata, oh tak apalah, kita pun taklid sah mazhab Maliki lah, senang cerita. Kalau tak fikir apa pun tak apa, ikut je lah, kan. Ha, tapi kalau fikir, tiba-tiba orang beritahu, eh, imam di belakang tu, jenazah di belakang, kita depan macam mana? Ha, kita tahu lah, rupanya mazhab Maliki, kan. Ha. Baik. Ha, itulah hakikat yang berlaku sekarang ni. Kalau kita semayang jenazah, memang jenazah tak ada depan kita, imam tak ada depan kita, imam sudah semayang fardu, dia akan pergi ke bilik belakang tu, tempat khas yang letakkan jenazah. Sekarang tak ada, ada orang usul-usul jenazah. Sudah tu, jenazah itu akan keluar ke satu tempat khas, van dah tunggu keluar, kan. Itu keadaan yang berlaku di Masjidil Haram sekarang. Jadi perbincangan tentang terkehadapan makmum daripada imam ini, tak boleh terkehadapan makmum daripada imam ni, banyak. Di antara perbincangan yang akan kita bincangkan ialah susunan saf. Maka tak sempat lah malam ni, kita akan sambung. Di antaranya ialah susunan saf. Macam mana cara nak buat saf? Nak buat saf, kalau seorang, tapi kita sentuh sikit lah malam ni, sentuh sikit, kan. Kalau seorang imam, imam lah seorang lah, kan. Kalau makmum itu seorang, maka dia berada di sebelah kanan imam. Dia berada di sebelah kanan imam. Itu cara nak buat saf dia. Dia berada di sebelah kanan imam. Ya ta'akhkharu qalilan, dia terkebelakang sedikit. Banyak mana terkebelakang sedikit tu, tak kisahlah. Janji jangan lebih daripada 3 hasta. Kan? Janji jangan lebih daripada 3 hasta. Tapi eloknya biar dia sejajar hujung kaki dia dengan tumit imam. Ha, itu ada pandangan mengatakan terbaik buat begitu. Tetapi ada juga pandangan mengatakan, kalau lebih dari itu pun tidak mengapa, tapi jangan lebih daripada 3 hasta. Jangan lebih daripada 3 hasta. Maka dia berada di sebelah kanan imam. Kalau datang pula seorang makmum, seorang lagi, datang yang seorang lagi, buat macam mana pula? Datang yang seorang lagi, dia berdiri di sebelah kiri imam. Sebelah kiri imam. Ha, biasa-biasa kita dah buat macam mana? Biasa-biasa datang-datang, duduk belakang, terus tarik terus, kan? Terus quit lah, orang kita patut quit lah, kan? Jadi cara yang sepatutnya ialah berdiri di sebelah kiri imam. Benda ini berlaku dalam sunnah. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah ikut Nabi. Dia kata dia pernah bermalam di rumah khalati. Khalati ini mak saudara di isteri Nabi, mak saudara sebelah ibu Maimunah radhiyallahu anha. Ketika mana dia bermalam di rumah bintu inda khalati Maimunah, ketika mana dia bermalam di rumah mak saudara dia Maimunah itu, Nabi bangun isteri Nabi. Maimunah tu isteri Nabi. Nabi bangun tengah malam semayang. Jadi bila dia tengok Nabi bangun, dia pun terus ikut Nabi. Ha, waktu tu dia budak lagi lah, dia ikut Nabi. So bila dia ikut Nabi, dia berdiri di sebelah kiri Nabi. So dia bila dia berdiri di sebelah kiri Nabi, Nabi pegang kepala dia, Nabi pusing dia ke sebelah kanan. Jadi itu asas daripada sunnahnya, maknanya kalau seorang makmum, maka di sebelah kanan. Dalam satu kejadian yang lain, peristiwa lain, Jabir bin Abdullah, kalau tak silap kata saya, dan seorang Jabbar ataupun Jabir bin Sakhar, ada kata Jabbar, ada kata Jabir, wallahualam. Dalam satu kisah yang lain, seorang Jabir, dia berada di sebelah kanan imam. Kemudian yang seorang lagi berada di sebelah kiri. Kemudian Nabi menolak mereka ke belakang. Maknanya bila seorang berada di kanan, seorang datang buat saf di sebelah kiri imam, diri sebelah kiri, kena dua orang takbir. Kemudian cara dia ialah dua-dua undur ke belakang. Itu cara dia. Ataupun imam pergi ke depan. Tapi imam pergi ke depan. Tapi yang terbaiknya, yang betulnya, makmum lah undur. Sebab kita ikut imam, kan. Kalau imam yang pergi ke depan, maknanya imam nak kena ikut kita pula, kan. Ha, jadi datang seorang makmum lagi, dia berdiri di sebelah kiri imam, dia takbir Allahu Akbar. Kemudian sama-sama berundur, sama-sama berundur ke belakang. Kalau ada ruang, kalau tak ada ruang untuk diundur, ruang di depan lebih luas, maka imam pergi ke hadapan. Ha, itu cara buat saf yang sepatutnya lah. Ha, kita buat ni biasanya datang-datang terus quick je, kan? Terus quick je. Ha, quick tu pun tak boleh juga, kan? Pasal apa? Pasal kita tak semayang lagi. Orang tu dah semayang, kita pergi kecoh orang semayang pula. Ha. Ada kes, mungkin sekarang tak berlaku dah, kes satu tempat tu dia ada khas
untuk tengok ada tak kanak-kanak masuk dalam saf. Kan ada tak kanak-kanak masuk dalam saf. So bila kanak-kanak dah masuk dalam saf, dia pun terus tarik keluar, kan, tarik keluar. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya masa saya tak berapa tua dulu lah, muda dulu kan, anak saya kecil lagi. Ada satu tempat, jadi anak saya sekolah rendah lah, sekolah rendah, anak saya sekolah rendah, kanak-kanak mumayiz lah kan, solat di sebelah saya, ikut jemaah. So bila ikut jemaah, kita pun takbir, sudah-sudah tengah-tengah sembahyang tu, perasan anak kita tak ada. Eh, tadi ada, sekarang tak ada. Allah, risau kita kan. Tapi tak apalah, terus sembahyang kan. Ha, boleh faham lah, khusyuk tak khusyuk tu kan. Sudah-sudah sembahyang, pergi tarilah anak kita. Cari, oh rupanya di belakang saf kanak-kanak ada petugas yang bertugas untuk tarik keluar. Kan, tarik keluar. Jadi saya pun jumpalah petugas itu, jumpa petugas tu, tak boleh tarik-tarik keluar ni kan, tak boleh tarik keluar ni. Sebab apa? Sebab dia dah masuk dalam solat dah. Kalau dia tak masuk dalam solat lagi, lain cerita. Bila orang dah masuk dalam solat, dia tengah solat, kita keluarkan dia dari solat, kita ganggu dia, kita ganggu orang dalam solat. Maka saf yang kita kan, okey kita sentuh sikit, kita kata saf kanak-kanak yang mumayyiz, kanak-kanak mumayyiz ni, dia dimasukkan dalam saf orang lelaki kalau tak penuh lagi orang saf orang lelaki. Kalau tak penuh, okey, cara buat saf. Kita ada biasa kata kalau buat saf ni, kalau berkumpul serentak, ni kalau berkumpul serentak, orang lelaki dewasa ada, okey, kanak-kanak lelaki, kemudian wanita, kemudian apa dah, golongan khonsa pun ada, sebagai contohlah kan. Maka kalau semua berkumpul serentak, macam mana cara kita buat saf? Maka kita dahulukan yang dewasa lelaki, kemudian yang di belakang imam tu kita pilih orang yang pandai-pandai lah kan. Jangan sebarangan orang di belakang imam, sebab berlaku apa-apa kat imam, kita tak nak buat apa. Kemudian saf kanak-kanak lelaki, saf kanak-kanak lelaki tu kalau hak yang dewasa ni dah penuh dah, kalau tak penuh lagi, masuk penuhkan dulu. Itu, masuk penuhkan dulu. Dan kalaulah orang dewasa ni dia ada buat lambat, orang masuk sah, dia ada apa ni, dia tunggu-tunggu lah kan, saja melambat-lambat, tiba-tiba ada seorang kanak-kanak lelaki masuk, maka tak boleh kita keluar dia, li'annahu min jinsir rijal, dia sebutlah kitab fiqah, kerana dia pun termasuk dalam kalangan orang lelaki juga. Jadi maksud kita buat sah itu, bila kita buat sah asyik itu ialah apabila berkumpul sontak. Bila berkumpul sontak, okey, sekarang kita buat, bagi orang dewasa dulu, dah berkumpul sontak, okey, dah buat sah kan. Itu kanak-kanak. Lepas itu kalau ada kosong ni, isi dari dulu. Itu maksud sah kanak-kanak lelaki yang mumayyiz. Ini dalam mazhab Syafi'i ni saya sebut ni, bukan dalam mazhab, saya ikut kata, ikut kata mazhab-mazhab lain lah, ikut kata saya jenis-jenis, saya ni jenis orang baca Yasin juga kan, bulan Jumaat ni kan, kan kena faham lah kan, bila saya sebut itu. Saya, bila saya sebut ni, saya kata, ustaz ni jenis nuah, kumpulan tu apa? Saya khalifah Yasin pun boleh. Ini memang dalam mazhab Syafi'i ni. Ini mazhab Syafi'i, kita kena sebut betul-betul. Jadi saya tegur, ada dibuat petugas pula, petugas khas untuk tarik kanak-kanak yang masuk je, yang mana usah tarik keluar. Tak boleh kita tarik keluar kalau dia telah pun solat, tak boleh. Kena ingat tu. Kalau nak saya bacakan teks dalam kitab fiqah, nanti hari lain lah saya baca kan teks dalam kitab fiqah. Baik. Tapi kita akan sama perbincangan itu secara lanjutnya pada pertemuan seterusnya, cara buat sah. Kita dalam perbincangan kedua ni, makmum tidak berada di hadapan imam ni, banyak perbincangan ni tentang sah insya-Allah eh. Jadi sampai setakat itulah pertemuan kita untuk malam ini. Sehingga diizinkan Allah, itu pertemuan seterusnya, panjang perbincangan ini, kita sudahi dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.